Hai guys, kita udah sampai di Terminal 3. Doakan perjalanan lancar ya. Hai Arman, yo what's up? Hai Damar. Oh, sorry. Oh iya, jadi kami Pokademi ya. Asik. Ini adalah kloter kedua ya. Kloter kedua, yang kloter pertama udah kemarin. Iya, jadi kami mau lomba di Polan. Doakan ya teman-teman Kawanal sukses terus. Amin. Yeah. Ini abis dari imigrasi kita menuju ke ruang tunggu. Siap naik pesawat. Oke guys, kita lagi di ruang tunggu. Bentar lagi akan naik pesawat. Nah ini perjalanan ke Dohanya ada IEL. Nah ini perjalanan ke Dohanya berapa jam ya? 8 jam 45 menit. Jadi kelihatannya akan sangat memakan waktu. Jadi mungkin vlog hari pertama ini isinya hanya begini saja. Oke. Di pesawat kita akan terbang 8 jam 45 menit. Oke, kita doakan semuanya lancar. Amin. Ada baby di sini. Ada Mia di sini. Citizen of panas ya, kayak di Bekasi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Hai guys, kita sudah ada di pesawat kedua yang dari Doha menuju ke Warsaw, Polan. Ini pesawatnya agak sedikit beda dengan yang tadi, sedikit lebih kecil tapi tetap nyaman. Pesawatnya Qatar juga. Ini kondisinya. Kita lihat kondisinya. Oh ya, tadi lupa bilang perjalanan kedua ini akan kita tempuh selama 6 jam. 6 jam ini. Iya, betul. Di sini ada baby lagi. Baby lagi. Bisa dilihat di luar masih terang ya. Di sini beda waktunya sekitar 5 jam. Oke, makanan untuk dinernya adalah pasta. Vlog. Halo Pak Dibio. Kita tiba di mana Pak? I'm coming Warsaw. Asik. Hai Arman. Hi. My name is Arman. Oh iya iya. Guten Morgen. Salah. Agak bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu. Ayu Jerman. Ada Damar. Saya sedang ambil koper, gitar. Ayo Damar, udah barang-barang ya? Udah. Lagi pada ngantri. Beberapa ada Pak Dibio dan yang lainnya lagi ngambil bagasi. Oke. Hai guys, kita ada di money changer, masih di Bandara Copa. Ada baby lagi. Bosan juga ya. Yang lain pada lagi makan di McD.
Meki. Ada Marta. Hai Marta, say hello. Di Money Changer ini kita nukerin kalau tata uang di sini itu sloty namanya. Hai, selamat datang, selamat datang. Hai Tia, baik. Hai. Oke, satu sloty itu sekitar hampir 4.000 rupiah untuk perbandingannya. Oke, see ya, sampai ketemu lagi. Ya, mereka datang langsung makannya McD. Maaf, Puyel juga gratis tuh makanannya. Langsung. Gimana rasanya Willy McD di sini? Sama aja ternyata ya. Minumannya gimana sih Willy? Sama juga. Harganya agak 2 kali lipat enggak sih sebenarnya? Oke, berarti dengan rasa sama dan harga 2 kali lipat. Lebih interaktif ya daripada gue. Oke, bye bye. Kok dia nervous kalau ada kamera? Oh, gitu. Oh, kalau gitu kita syuting terus kalau gitu ya. Baiklah. Masuk channelnya. Sampai jumpa lagi. Ini adalah manusia-manusia yang ingin selalu masuk kamera. Betul. Jadi kita harusnya di... Hai, ada Arman juga. Udah capek dia. Kita semua udah capek menunggu. Kita ternyata ada misi komunikasi dengan panitianya, harusnya dijemput. Sekarang jam berapa Arman di sini? Sekarang sudah jam 11.42. Padahal nggak ada jamnya di sini. Saya bisa menebak. Bisa menebak. Jam 11.42 seharusnya kita dijemput jam 11 bisnya, tapi ternyata ada miskomunikasi, jadi masih dikoordinasikan. Ya mudah-mudahan aja bisnya cepat datang ya. Saya dijemput sekarang. Oke. Sampai ketemu lagi. Ini ada Cinta Laura. Akhirnya busnya datang juga. Terminal Otokar Rofi. Pak Jokowi dulu. Dingin sekali sini cuacanya. Ini sekarang menunjukkan pukul berapa ya? Hai. Ada di pemensin rest area. Sekarang pukul 4:30. Tadi kita berangkat pakai bis sekitar 2:30. Kasian supirnya, istirahat dulu. Iya, ada Damar. Ngapain Damar? Oke. Ya ini keadaannya seperti ini. Ada Pak Divio, selamat pagi. Cuacanya agak sedikit dingin ini. Cuacanya dingin banget. Tapi udah lumayan lah. Iya. Yuk, nah yuk. Kita mau jalan. Oke, yuk. Kita siap jalan lagi. Siap. Oke, akhirnya kita sampai di Kota Torun. Ini adalah tempat penginapan kita. Namanya MCSM, tapi ini kenapa ada tulisan restorannya, kita lihat aja ya, mungkin di dalamnya nyanyi satu dengan restoran kali ya. Oke, akhirnya sampai di Torun setelah 4 jam perjalanan.